Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita berada pada segmen yang terakhir bersama dengan siapa lagi? Tetamu cukup istimewa, kita ada Marcel. Wow, pagi apa khabar? Okay. Sehat ya? Sehat. Aduh, kedatangan masa kali ini cukup dinanti-nantikan kerana bakal menghiburkan kita semua, peminat-peminat di Malaysia ini melalui satu konsertnya yang akan berlangsung pada bila? 23 September ini? 23 September. Ya, ceritakan lebih detail tentang konsert yang ini adalah konser saya yang sempat kontroversi juga karena temanya Marcel Once in a Lifetime. Karena mereka bertanya, banyak yang bertanya apakah ini adalah konser pertama dan terakhirnya Marcel, setelah itu Marcel pergi ke Mars atau apa gitu. Enggak, bukan. Sebetulnya adalah karena ini adalah celebrating my 40th birthday dan juga 15 tahun saya berkarir di musik. Jadi dua-duanya adalah hal yang otomatis terjadi once in a lifetime. Kan tidak ada second 40 atau second 15, tidak ada, semuanya terjadi sekali. Itu sebetulnya. Jadi untuk menjawab kontroversi itu sebetulnya karena untuk merayakan ulang tahun dan 15 tahun karir. Dan itu 15 tahun dah lama. Ya ke? Macam 30 lebih baru ni. Dah 40 dah. Masih kekal awet mudanya. Saya 39. Tanggal 21 ya? 21 September. Iya. Tahu dari mana? Peminat harus. Jadi konsernya itu bakal berlangsung selama 2 jam durasinya. 2 jam lebih. Ya, 2 jam lebih. Mungkin ada 40 lagu ke yang akan dibawakan? Sebenarnya saya bukan 40 lebih, bukan 40 lagu tapi 40 judul. Kita akan range itu di dalam durasi 2 sampai 2 setengah jam. Karena kalau 40 lagu kayaknya lebih dari 2 jam. Bagaimana dengan untuk yang akan pemuziknya yang akan mengiringi dan mungkin ada artis lain yang turut serta? Nah, ada beberapa surprises yang akan dibiarkan tetap surprise. Okay. Tapi surprise. Saya akan mengajak beberapa teman-teman musisi Malaysia untuk bergabung, dalam arti berkolaborasi dengan tetap membawa tim saya karena memang ada beberapa music yang itu memang spesifik harus didetailkan oleh tim kami gitu. Tapi sisanya tentunya akan ada kolaborasi-kolaborasi yang itu akan jadi surprise. Kita sih belum mau cerita dulu siapa-siapa. Ya pasti semusim mesti ada, firasat mesti ada. Pasti. Pasti. Okey, kita nak buka talian sebenarnya. Okay. Anda boleh telefon kami di talian yang tertera di bawah ni. Oh, dah ada pemanggil? Katanya ada pemanggil sudah. Wow. Oh, laju jauh. Supaya pemirsa masa. Okey, hello. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Selamat pagi. Siapa tu? Siapa Putra di talian? Saya Putra daripada KL. Siapa nama? Putra. Baik Putra, ada soalan untuk Marcel? Putra memang minat Marcel ke? Pastinya. Ya, minat Marcel. Selamat pagi Marcel. Selamat pagi Putra. Ya, kabar baik. Tahniah kerana berjaya mengadakan konsert di Malaysia. Terima kasih. Ya, apa matlamat konsert ini diadakan di Malaysia? Okey, banyak hal sebetulnya Putra. Salah satunya adalah semenjak pertama kali saya kesini tahun 2003, waktu itu saya dapat penghargaan Anugerah Planet Musik bersama Shanti, ya, untuk hanya memuji. Entah kenapa semenjak saat itu saya merasa seperti ada ikatan dengan Malaysian. Saya nggak tahu apa ya. Apakah itu ikatan kekerabatan atau saya jatuh cinta dengan kulinernya atau apapun itu, whatever. Ya penting buka orangnya. Iya. Yang pasti ada satu keterikatan di mana saya juga menganggap bahwa penghargaan APM itu adalah salah satu highlight terbesar dalam hidup saya. Dan saat itu juga saya punya janji untuk setiap apapun breakthrough yang saya lakukan dalam karir saya ingin selalu mengikutsertakan sahabat-sahabat saya, teman Marcel di Malaysia. Nah, itu pertama. Kedua, ada hal teknis. Beberapa kali single saya selalu datang terlambat di Malaysia. Makanya saya juga secara tidak langsung saya bersyukur dengan transformasi dari non-digital ke digital sekarang-sekarang ini dengan digital platforms. Lebih mudah. Musik saya bisa sampai cepat di Malaysia dan sama timeline-nya dengan yang saya promosikan. Karena dulu-dulu selalu saya sudah sampai single ketiga, di Malaysia baru sampai single pertama. Itu buat saya very very heartbreaking. Nggak menyenangkan gitu. Dan buat saya konser ini kenapa saya adakan di Malaysia, karena buat saya Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia itu udah dekat ya. Iya, kita serumpun. Kita tidak ada batasan lagi. Kayaknya kalau ke Malaysia gampang. Bahkan kadang-kadang, bahkan ada teman saya dengan seloro bilang bahwa kayaknya lebih mahal ke Bali daripada ke Malaysia. Orang bisa ke Malaysia kok gampang gitu. Jadi buat saya mengadakan di Malaysia itu tidak menjadi halangan gitu untuk apapun gitu. Dan senang aja bisa seperti melakukan konser untuk payback.
Karena saya merasa berhutang dengan hal-hal itu. Mm-hmm. Nah, kalau tengok masa daripada dekat ni, rasa kejujuran tu terserlah lah bila cakap kerabat Malaysia Indonesia tu. Dari hati ya? Iya. Kalaupun ada yang merasa tidak akrab, itu urusan mereka. buat saya tidak. Baik, kita dipanggil lagi. Ada seorang lagi panggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Zahira. Selamat pagi. Siapa di sana? Apa khabar? Selamat pagi, Syaril. Ya, selamat pagi. Okey, baik. Teruskan. Nazarudin ni. Oh, Nazarudin dari Banting ya? Ya, betul. Okey, silakan soalannya. Okey, selamat pagi, Marcel. Selamat pagi, Nazarudin. Nak cakap dengan Marcel, kena nyanyi lagu Marcel dulu. Alamak. Biarin. Ada apa? Soalannya, silakan. Okey, saya ingin bertanya pada Marcel. Marcel ada ingin, apa orang kata, berkomunikasi bersama dengan adat Malaysia ataupun dengan pencipta-pencipta di Malaysia? Ada perancangan ke untuk mungkin satu hari orang kata nak berduit ke dengan adik-adik Malaysia sebab kita pun Malaysia pun senang kan? Nazarudin, kamu nafas dulu. Malaysia, kan? Nafas dulu sebentar. Ya, tarik nafas. Excited tuh. Okay. Terima kasih Nazarudin. Kita tengok ada perancangan nak berduit dengan artis Malaysia, pencipta-pencipta di Malaysia. Banyak. Sebelum dengan Dayang. Masih ada niat dan berharap justru setelah konser ini saya bisa akan ada kolaborasi dengan teman-teman musisi Malaysia karena ya waktu begitu sempit ya, banyak yang harus dilakukan tapi kita tidak semua bisa kita lakukan. Moga-moga setelah konser ini membuka lagi peluang-peluang untuk bisa berkolaborasi sebetulnya. Untuk konser ini saja ada penyertaan artis Malaysia. Ada kan? Tapi saya tidak tahu lagi. Ada, saya tahu siapa tapi saya tahu. Surprise. Sudah datang hari itu nanti ya 23 September dan mungkin masih dalam perancangan untuk yang album yang ketujuh. Album ketujuh. Katanya selalu orang kenal Marcel sebagai penyanyi pop tetapi mungkin yang kelainannya tampil dengan jazz katanya. Ini album yang benar-benar saya lakukan pertama kali dengan konsep standard ya, jazz standard. Wow. Dan ini juga mengharuskan saya mau gak mau saya harus belajar lagi dari ulang. Saya seperti take out the battery istilahnya. Saya cabut battery, saya pasang lagi, saya start dari nol lagi belajar bagaimana caranya adapt dengan musik jazz. Karena itu benar-benar planet yang sangat lain. Different planet. Betul. Gitu. Different planet. Ketika masuk ya, saya harus adaptasi, harus adapt, dan saya harus belajar lagi dari awal. Okay. Okay. Untuk Sampai Indonesia ini ada persembahan, ada nak nyanyi? Ada, lagu apa masalah nanti? Mau dibawa kemana? Rencananya mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Kemana kita? Mau dibawa kemana? Ke Bandung saja. Okay, sering ke Bandung? Bandung, pernah, Jakarta, pernah. Ya. Haruslah kalau ke Bandung. Ke Bandung itu kalau mau makan. Okay, mungkin mungkin ada boleh diwawarkan di mana boleh melihat perkembangannya di media sosial. Sekali lagi kita promote lah untuk peminat-peminat baru. Okay. Kalau di sini udah ada beberapa link yang bisa dilihat ya, terutama di sosial media saya. Dan untuk misalnya untuk membeli tiket sudah ada di tiket New Global kalau di Malaysia. New Global ada. Sudah mulai. Nanti juga bisa diupdate di apa di sosial media saya dengan beberapa juga seperti redtix.com itu juga udah ada bisa untuk beli tiket. Plus kalau misalnya mau walk in beli tiket nanti sehari atau dua hari sebelum konser sudah bisa ada di Playbook. Mahal ya tiketnya berapa? Tapi yang paling mahal sudah sold out. Yang paling mahal sudah sold out. Yang paling mahal itu boleh makan sama-sama. Okey, baik. Terima kasih banyak, Masel. Sama-sama. Wow, 23 September di Plenary Hall, Kuala Lumpur, Convention Center. Sambil merayakan ulang tahun saya, lah kita birthday party. Baik. Sukses terus ya konsepnya berlangsung dengan jaya, insyaAllah. Terima kasih bersama kami di Selamat Pagi Malaysia dan Syaril. Okey.